Oke, John, kita kembali lagi di Polybridge 2. Kita bikin apa ya, jembatan apa ya yang di sini deh. 1 2 split level double decker highway. Double decker highway aja. Mungkin? Iya, iya aja. Oh, ini yang tadi udah gue kerjain, Ting. Tapi salah. Ini tadi udah gue kerjain tapi gue bingung, salah hapus aja. Sekarang kita tarik garis lurus, terus kita fill, terus yang bawah juga kita tarik, tapi nggak usah sampai mentok. Masalahnya itu jalannya ke bawah, jalanannya langsung nukik ke bawah. Mungkin satu lagi atau dua, satu aja, terus ke bawah, klik klik klik. Yaelah, bengkok lagi, bengkok kayak punya lu. Kita lurusin dulu. Kita lurusin dulu ya. Oke, segitu cukup mungkin. Terus yang atas, jangan terlalu lancip. Ntar nyangkut lagi limosinnya. Kebawain dikit. Oh, mungkin cukup segitulah. Terus untuk rangka yang tengah, untuk rangka tengah kita apain ya? Silang mungkin. Silang. Garis silang. Rangka paling kuat kalau di teknik sipil. So tau banget sekolah aja enggak loh. Sekolah sipil. Kita copy, paste. 3 4 5 6 7. Bentar, kok gak bisa? Ini gimana naikinnya? Bentar, kok gak bisa sih? Naikinnya gimana? Walah gitu, aku bodoh banget. 8 10. Enggak tahu berapa. Terus, nah, duh, ntar, itu melengkung gimana bikin ininya ya, bikin rangkanya gimana ya? Abdul Ahmad yang kiri aja langsung, kiri fillet, terus yang atas tarik ke bawah, bikin segitiga kayak tadi, sangkutin ke yang atas, terus ke bawah sini, yang ini rada biar lurus sampai yang atas. Ini ke atas nyampe nggak? Sini aja kali ya. Nah, situ. Pepetin. Tapi kok bengkok? Ah, biarin lah. Iya, terus yang... Oh, yang itu belum diiniin. Bentar. Ngerapin dulu. Kerapinin dulu. Udah belum sih? Udah kali ya? Udah, dikit lagi mungkin. Dikit. Terus itu ke sini, nggak nyampe. Ini ke sini aja. Sini ke atas. Tapi kayaknya nggak usah deh. Ini ke sini buat pegangan. Sini kok nggak nyampe sih? Tergaya ke bawah kali ya. Masih nggak nyampe. Asem. Ke bawah lagi. Sip, nah gitu dong. Segitu. Tuh, kayak gede banget rangkanya. Sekarang kita bikin rangka yang tengah. Rangka tengah kita bikin segitiga aja. Proper bro, diamond kok segitiga sih? Cross diamond nih. Dan ini jadi ya hasilnya. Dan mari kita lihat kebodohan saat buat rangka di sebelah kanan. Lama banget ini hasilnya kalau nggak di fast forward, kalau dicepetin videonya. Oke, tinggal dikit lagi. Ih, ini susah apa sih? Gini mungkin berantakan banget biarin play. Tapi harusnya kuat sih. Harusnya kuat ini. Walaupun berantakan.
harusnya kuat, harus asem, patah, patah dong, ini nyangkut lagi. Ini ke atasin mungkin, ini dihilangin. Tapi itu kosong dong, ambiarin. Bentar, kita rapiin dulu. Kok jadi aneh ya? Aduh, ini kemana lagi? Ini hapus mungkin. Terus ini kesini lah, kok jadi jalan? Pakai kayu lah. Pakai kayu, ini kesini lah, kayak sama kayak tadi dong. Ini kesini. Masa kayak gitu? Coba play. Apa yang patah bro? Kita balikin aja kayak tadi lah. Nyusahin. Ini ada yang salah di sini, berantakan banget, nggak enak dilihat ya. Coba ini kita ilangin. Biarin yang tengah, yang tengah, yang sebelah kanan biarin, bodo amat. Kita ngurus yang tengah dulu. Ilangin terakhir, last play. Kuat share. Coba-coba mana, bentar. Kok yang kiri patah? Bentar. Ini coba dikasih tengah lagi. Wih, merah banget. Ini sebelah kiri. Berarti kita rapiin dulu bagian ini dihapus. Wih, itu gak penting ya. Hapus aja mungkin ya. Harus dihapus dari tadi, ngapain gue pasang. Terus, ini kesini mungkin. Apa yang bawah yang dihapus? Yang atas pasang, yang bawah dihapus mungkin. Kayak gitu ya. Hapus aja lah. Kuat harusnya. Oke, gak merah lagi. Yang sebelah kanan masih merah. Biarin. Dari tadi ngurusin sebelah kanan. Lama. Kalau ini dihapus gimana jadinya? Kalau itu dihapus, kuat enggak ya? Enggak kuat, balikin. Lagi nada-nada aja, udah tahu buat tumpuan, dihilangin. Nah ini bagian pusing nih. Budgetnya masih 52.000. Gue ngincar 50.000 ini dihilangin mungkin. Yang ini dihapus. Harusnya sih nggak bakal kuat. Lu bocah SD juga tahu itu nggak bakalan patah itu. Yang mana ya? Yang tengah coba. Diulangin lagi. Dibilang yang dihapus diulangin lagi. Coba dulu kali ya. Hapus. Pasti patah. Enggak dong. Enggak bro. Ih gila. Wih. Seneng lu. Balikin lagi. Hapus. Enggak usah. Jangan mengulangi kebodohan yang sama, bro. Harusnya ini bisa dihapus sih. Apa dikecilin dulu coba? Budgetnya cuma turun dikit. 52.000, nggak bisa 51. Kalau begini, coba. Terus ini dihapus. Semuanya aman, masih banyak yang hijau. Gak tau kenapa yang kanan itu menyedihkan sekali ngeliatnya. Tapi keren loh, kalau dilihat-lihat tuh. Nah ini sama kayak kita nih. Oh enggak, beda deh. Nah ini sama nih, hampir sama.
Wih, tapi kok rapi banget itu ya? Wah, nggak beres gue nih berarti bikinnya. Kalau ini, wah ini nggak waras. Suruh loncat. Ini kalau gue jadi mandornya, udah gue pecat itu semua. Coba lihat limousin itu. Salto. Salto limousin dong. Coba kita ke budget. Budget tuh berapa ini? Ini ini gak waras asli. Biasanya kalau di budget tuh gak waras. Ini contohnya nih, jembatan kayak gitu. Apa coba? Kok gak jalan sih videonya? Lah, ntar ganti. Coba yang ini. Ini sama kayak tadi. Kebaret tuh limousinnya. Suruh salto. Wah ini lebih gak waras asli, kayak ayunan. Ini lebih gak waras lagi nih. Coba nonton yang lain. Ini kali ya. Ih keren banget loh. Rangkanya dikit banget. Ih gokil asli. Asli gokil banget. Keren banget. Rangkanya dikit. Yaudah gitu aja lah bro. Walaupun cuma berakhir di top 4%, ya seenggaknya top 4% lah ya. Daripada top 10%, top 5% ini lah. Walaupun yang sebelah kanan itu rada berantakan, tapi ya biarin lah. Oke, see you in the next video. Bye bye.